warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, kali ini saya akan bantu kalian bagaimana cara mengatasi ketika kalian itu memutar musik dengan menggunakan headphone atau speaker bluetooth atau speaker eksternal, tapi yang keluar itu malah dari speaker laptop. Nah, biasanya masalah seperti ini itu sering dialami oleh orang yang awam atau orang yang sudah tahu pun kadang teledor gitu, kok ini kok nggak keluar gitu, caranya gimana gitu. Nah, untuk itu kalian simak saja baik-baik. Nah, ternyata yang jadi masalah itu pada settingan laptop kalian di bagian ini ya. Kalian klik saja bagian ini. Ini khusus di Windows 11 ya. Kalian klik saja ini. Nah, setelah itu kalian klik arah panah ini. Nah, di sini kan ada speaker nih. Kalau semisal kalian menggunakan headphone, kalian ya pilih headphone. Karena kalau semisal masih di sini, ya kalian masih menggunakan speaker laptop. Jadi speaker kalian nggak akan keluar gitu. Jadi kalian pilih sesuai dengan speaker yang kalian gunakan atau audio yang kalian gunakan. Nah, seperti itu aja. Nah, jangan terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe, karena dengan like dan subscribe maka channel ini akan berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Dan jika kalian itu masih mengalami kendala, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.